Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ustadz-ustadz salafiyin di negeri kita ini sedikit. Ya betul. Karena hal tersebut kami sangat berharap mereka bersatu memerangi kufuran, kesyirikan, kebidahan dan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Namun ironisnya banyak dari ikhwah salafiyin sendiri mencari-cari kesalahan ustadz kita sehingga mereka mentahzir kaum muslimin menimba ilmu dari ustadz-ustadz tersebut. Mentahdir Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Firanda, dan yang lain. Termasuk Ustaz Roja. Hadirin sekalian, masalah tahdir seperti ini saya amati berpuluh-puluh tahun, kebanyakan dasarnya adalah hawa nafsu bukan wahyu. Sehingga tahdir tersebut tidak berkah. Tahdir itu bagian daripada dakwah. Tahdir itu bagian daripada nasihat. Dan bukan suatu hal yang dilarang. Karena Allah sendiri mengatakan فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Jadi tahdir itu istilahun syar'iyun mubarak, istilah syar'i yang penuh berkah. Allah menggunakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggunakannya. Tahdir dari kalimat al-hadr yaitu memberikan peringatan. Namun karena didasari hawa nafsu dan tidak ikhlas, malah tahdir itu subjektif, memunculkan berbagai macam tahdir yang tidak pada tempatnya, tahdir yang tidak menghasilkan umat itu mendapatkan hidayah. Akhirnya salah-salah. Yang ditahdir Ustaz Yazid, yang ditahdir Ustaz Hakim. Subhanallah. Dari mulai saya, maaf, tahaddus bin ni'mah. Saya dulu itu masuk Libya NO. Mendapati beliau itu sudah mendakwahkan sunnah. Saya masih belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Beliau sudah mendakwahkan. Dan dakwahnya beliau sampai hari ini tidak ada perubahan. Tauhid, akidah, manhaj. Memberikan peringatan kepada umat akan bahaya yang syirik, bid'ah, dan khurafat. Dan sampai hari ini, dakwah keduanya adalah mubarakah, diberkahi oleh Allah. Demi Allah ya ikhwan, dulu tidak ada istilah sunnah dikenal oleh masyarakat awam. Tidak ada. Ketika saat saya di Libya, beliau sudah kutu buku, membaca buku, menghabiskan waktu-waktu dan umur remajanya di maktabah, di perpustakaan Libya. Syekh Abdul Hakim Adad. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Terus kemudian ada murid-muridnya. Dan semua yang mentahdir beliau adalah murid-muridnya. Kurang adab. Wallahi ya ikhwan, murid seperti ini ilmunya tidak berkah. Siapa yang menunjukkan ke jalan kebenaran? Perantara siapa? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu apresiasi, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran kamu satu saja, satu
Ya, satu. Apalagi masya Allah. Ya, di timur, di barat, di Sumatera. Sebelum da'i-da'i ada. Yang membuka siapa? Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim. Di Lombok. Sebelum ada dakwah sunnah, yang membuka siapa? Saya yakin di sini adalah murid-muridnya. Semuanya murid-muridnya Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim. Terus kemudian muncul anak-anak ingusan mengikuti hawa nafsu. Pengen tenar, pengen dapat jamaah dengan cara mencela, menghina, menjatuhkan. Wallahi ya ikhwan, semua kalimat-kalimat yang dia sampaikan akan menjadi saksi keburukan di hari kiamat. La uzakki 'ala Allah, saya tidak mentazkiyah di hadapan Allah pasti. Ya. Yeah? Tapi beliau keduanya adalah ahli sunnati wal jamaah. Beliau adalah yang membuka untuk kita semua sehingga jalan sunnah, jalan dakwah itu lempeng. Jalan sunnah sekarang langsang. Dakwah itu nyaman. Kita mendapati masjid-masjid penuh dengan dakwah-dakwah sunnah. Ya. Oleh karena itu, orang yang mentahdir ustaz-ustaz ini hendaknya segera menghentikan. Tidak barokah. Bukan caranya seperti itu mendakwahkan ilmu. Mendapatkan jamaah kalau Anda ingin jamaah. Ya. Bukan caranya seperti itu.